Terbang. Pada pertemuan yang baik ini merupakan tindak lanjut dari surat kami tanggal 24 kemarin untuk meminta pengawasan dan perlindungan kepada saksi anak AG ini. Kami berharap KPAI bisa membantu kami untuk bisa mengatur membantu dan mengawasi saksi anak ini dalam proses penyidikan ataupun proses peradilan ke depan. Dan yang kedua, kami meminta kepada masyarakat untuk dapat memberikan kesempatan kepada saksi anak AG ini untuk diberikan ruang dan posisi yang sama untuk kami mengungkapkan fakta yang ada menurut BAP yang sudah diperiksa dan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir, kami dari pihak keluarga menitipkan pesan agar Ananda David dan kami terus mendoakan Ananda David atas kesembuhan dan pemulihan yang lebih cepat sehingga Ananda David dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu aja dari kami hari ini ya. Bang, pertimbangannya untuk meminta perlindungan dari KPAI itu apa, Bang? KPAI ini memberikan pengawasan, Mas. Kalau ya. Agennya sekarang apa dikeluarkan dari sekolah? Sudah cukup ya. Agnes masih saksi ya, masih saksi anak. Bang, terkait sekarang kondisi pelayan apa? Mungkin bisa jelas tadi tadi Abang bilang minta sempat diberikan ruang dari publik. Mungkin bisa jelas. Jadi kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya, masih dengan pemberitaan-pemberitaan, dan kami minta tolong juga bantuan dari teman-teman media untuk bisa membantu juga mengangkat berita-berita yang bisa objektif ya, dan mengkonfirmasi ke kami dulu mungkin. Artinya Agnes psikologisnya terganggu, Pak? Ya sedang menurun lah. Oke, itu aja ya. Kami bang, harus ada kegiatan lagi satu lagi. Maaf, satu lagi Bang, terkait dengan kan kemarin sempat waktu di Polda sempat dibantah soal katanya keterlibatan dia. Dia tuh cuma mau ngambil kartu pelajar yang di waktu yang ada fitnya. Mungkin bisa diketahui Bang, itu kartu pelajar itu di tangan Dak itu sejak kapan? Terus memang sudah kenal antara si A dengan siapa ini udah dari kapan sih, Pak? Iya. Ya, nanti di BAP ya, itu nanti ditanya ke penyidik aja ya. Kami Bang, terkait desakan untuk mentersangkakan AG ini. Ya, itu tanyakan ke penyidik ya, karena ini desakannya ke penyidik dan kami hanya membela hak atas dia. Bang, kesempatan itu gimana sih Bang, dilakukan kepada AG? Kami belum bisa komentar, kapan nanti tanyakan ke penyidik saja. Mohon maaf ya, makasih banyak teman-teman. Terima kasih. Iya, ada pihak keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!